Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi bersama IPG Channel. Oke, pertama-tama buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, like, and share ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang baru gabung, jangan lupa di subscribe. Oke, dukung terus channel FM Gaming. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, kelancaran, dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah di video kali ini gua mau ngasih tip atau trik buat kalian yang belum tahu cara menghapus watermark di KineMaster yang sangat cepat dan simpel gitu kan. Jadi kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi pertama-tama kita kan siap udah ada KineMaster-nya kan. Ini gua ngedownload di Play Store ya. Yang tentunya aplikasi KineMaster ini berbayar ya, VIP itu kan, per bulan bisa per tahun juga kan. Contohnya seperti ini. Gua buka KineMaster-nya ya. Nah, iklan. Ini apa? Iklan cuy. Sorry. Nah, udah masuk kan? Nah, kita buat baru ya, buat project baru. Ini simple aja, sampel contoh-contoh. Pilih yang ini dulu, berikutnya kita ambil sampelnya video yang mana ya? Yang ini aja deh. Nah, bisa kalian lihat ya, bisa kalian lihat di sini ada watermarknya KineMaster. Ini yang tentu ini benar-benar sangat mengganggu ya. Kalian udah edit video sebagus mungkin, terus ada logo KineMaster-nya gini kan, kan nggak enak kan gitu kan. Nah, ini kalau kita dihapus lewat sini, ini kan berbayar ya, VIP. Ini satu bulannya itu 65.000, dan kalau satu tahunnya itu 358.000 ya. Itu kan pakai duit ya. Nah, ini no pakai duit kan, free gitu kan. Nah, jadi gitu sampelnya ya. Jadi apa sih, jadi video kita itu yang sudah kita edit itu kayak ada logo KineMaster kan, rasa gimana gitu kan. Nah, jadi langsung saja kita ke triknya. Oke, nah jadi kita langsung saja hapus KineMaster-nya ya, yang hasil download dari Play Store ya, kita hapus. Tenang, soalnya data dalamnya gak bakalan kehapus ya. Nah, buat kalian yang mau APK KineMaster yang mod, silahkan download. Linknya ada di bawah, tinggal di download ya. Jadi ini KineMaster mod APK. Jadi artinya itu aplikasinya sudah dimodifikasi gitu kan. Sudah dihapus watermarknya gitu kan dari dalamnya. Jadi kita tinggal install aja, terus tinggal pakai. Jadi otomatis si watermark KineMaster-nya nggak ada gitu guys. Jadi gua di sini udah download ya. Ya udah nge-backup. Buat kalian yang mau download, silahkan download, linknya ada di bawah. Aku mau coba install di sini. Backup KineMaster Indonesia ya. Kita install.
ini mod ya, yang sudah dimodifikasi. Jadi kalau jadi otomatis di dalamnya gak bakalan ada watermark KineMaster ya. Jadi cukup simple, cepat juga, free juga kan, tanpa bayar. Nah udah selesai, kita balik lagi ke home, lalu kita buka aplikasi KineMaster-nya ya, yang ini. Nah setelah kita udah dibuka, di sini ada izinkan penyimpanan ya, kita izinkan. Nah, selamat datang di KineMaster buat editing dan bagian ceritamu di dengan mudah. Kita mulai saja langsung ya. Nah jadi buat tampilan depannya kayak gini, kita coba buat project baru. Kita pilih yang ini aja, yang genap, yang 16.9. Jadi kayak gini. Nah, kan di sini enggak ada watermark ya kan? Di sini udah enggak ada. Jadi kita sampelnya aku pakai video ini misalkan ya. Pakai video yang ini. Yang tadi lagi. Kan di sini enggak ada logo KineMaster. Oke. Jadi udah enggak ada, udah dihapus. Itu caranya, cukup simpel dan gampang juga ya. Jadi kalian yang mau download aplikasinya silahkan download, linknya ada di bawah. Gitu. Jadi kan kalau misalkan video hasil editing kita atau video kita udah diedit kan tinggal save, jadi dia ada logo KineMaster di sini kan. Kelihatannya enak gitu kan, kayak gitu guys. Ini cukup gampang banget, sama ini gratis juga, ini bisa download efek-efek juga biasa seperti biasa. Jadi ya, di modifnya cuman dihapus watermarknya doang gitu, dibuat efek-efeknya masih bisa di download. Nah banyak font juga, banyak efek, banyak gitulah ya. Buat kalian yang mau tanya-tanya lagi atau mau memeresin apa lagi tentang KineMaster, komen aja di bawah. Ntar gua buatin videonya, oke? Okay? Jadi cukup sekian saja ya video dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua. Oke? Okay? Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, dan dukung terus, support terus channel FDM Gaming. Pokoknya mudah-mudahan kalian sukses, sehat terus. Ini cukup sekian saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.